Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oki Brianto di channel Oka TV. Oke teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian selalu diberikan rezeki berkah. Amin. Oke teman-teman, kali ini ya saya akan membagi tips ya bagaimana caranya untuk menenangkan biawak yang baru ditangkap teman-teman ya. Ini biawak liar saya temukan di area sekolah ya teman-teman ya, tepatnya di gudang. Ini masuk gudang, kemudian ada yang ngabarin ke saya, kemudian saya eksekusi di sana, tak bawa pulang teman-teman ya. Ini simak terus di channel Oka TV. Ini dia teman-teman ya, biawaknya teman-teman, ini masih galak. Nih, coba lihat. Tuh. Ini masih galak, teman-teman ya. Ini saya temukan di gudang ya. Jadi area sekolahan, masuk ke dalam gudang lewat got. Ini saya sudah masukkan ke dalam video ini, teman-teman ya. Shoot ya, video ini. Shortnya bisa kalian lihat di sini. Jadi saya temukan video shotnya, dia masuk dari got teman-teman ya. Tuh. galak sekali teman-teman. Ini oke, saya akan membagi tips ya bagaimana caranya untuk menenangkan ya teman-teman ya. Kalau dulu saya pernah membuat video untuk bagaimana caranya menjinakkan ya, menjinakkan lemot ya. Kalau ini saya menenangkan dulu teman-teman ya, sebelum dijinakkan alangkah baiknya kita menjadikan lemot dulu teman-teman, supaya bisa dipegang teman-teman ya. Ini kan dipegang nggak bisa teman-teman ya. Oke. Tips yang pertama ya teman-teman, itu jangan lupa dikasih air. Ini kebetulan saya di ember, air ember. Embernya tinggi teman-teman ya, segini tinggi, jadi dia tidak akan lompat keluar ya teman-teman ya. Jadi ini posisinya tinggi. Yang perlu kalian persiapkan yaitu air teman-teman. Saya akan ambil air bentar, air dulu. Ini ya teman-teman, saya sudah menyiapkan air. Kita yang pertama adalah kasih air dulu teman-teman. Air. Nah, ini namanya biawak air atau Varanus salvator teman-teman ya. Jadi kenapa dikasih air? Supaya dia tenang dulu teman-teman ya. Ini tips dan trik supaya biawaknya ketika di handle itu atau dipegang itu tidak galak seperti tadi teman-teman. Nah, suruh berenang dulu dia teman-teman. Nah, yang pertama tadi ya teman-teman, dikasih air dulu tuh yang pertama. Yang kedua, jangan lupa dijemur teman-teman ya. Oke, dijemur dulu teman-teman. Nah, nih tuh, tak jemur dulu teman-teman. Ini posisi tak jemur tuh teman-teman ya, ini panasnya tadi udah mulai panas banget tadi. Nah, ini panas teman-teman ya. Tuh ada bayangan tangan saya nih, ini panas lumayan teman teman ya. Ini sekitar jam setengah sebelas siang. Alhamdulillah. Oke. Ya, tadi trik yang pertama itu kita rendam dulu di air ya. Yang kedua, kita jemur, teman-teman ya. Yang kedua kita jemur ini. Jemur dulu. Ya, jemur. Kemudian yang ketiga,
Oh ya, masih yang kedua, jadi dijemur ya, itu ya sekitar, nanti tak potong videonya lah, ini sekitar ya 10 menitan lah. Supaya apa? Supaya otot-otot atau syaraf atau biawaknya ini supaya tenang ya, artinya tidak stres dulu teman-teman ya. Jadi ya dia suruh berenang dulu teman-temannya untuk menenangkan pikiran dulu. Jadi sebelum kita handle ya, itu kita biarkan dia berendam dulu teman-temannya tuh. Oke, perlu kalian ketahui untuk biawak Salvator ini kebetulan di daerah Jawa ya teman-temannya, di daerah Jawa. Motifnya kalian pasti tahu motifnya, motif ini itu dot-dotnya itu ketika mungkin masih baby, ini kan masih baby, ini masih solid ya, dotnya masih solid. Tapi kalau sudah beranjak dewasa itu dotnya akan pecah teman-temannya, jadi pecah karena udah dewasa ganti kulit. Kemudian beda nanti dotnya, yang tadinya solid yang masih baby kemudian udah ganti kulit dewasa itu pecah teman-temannya. Di video saya juga ada biawak Jawa juga, itu yang kemarin saya upload itu di sini videonya, itu dia dotnya sudah pecah teman-temannya, jadi tidak awet itu kalau untuk biawak itu teman-teman. Oke, kalau sambil nunggu sekitar 10 menit atau 5 menit lah, saya teruskan nanti teman-teman ya. Ya teman-teman ya, ini sekitar sudah 5 menit atau 10 menit teman-teman ya, direndam tadi. Cara yang kedua, yang ketiga dijemur. Nah ini dijemurnya ya sudah sekitar 5 menit 10 menit teman-teman ya. Jadi ini saya sekarang coba untuk, nah ini sekarang sudah jinak teman-teman ya, walaupun sudah masih ini ya, masih jampi, tapi insya Allah ini udah jinak teman-teman ya. Jadi ikuti terus teman-teman ya, perhatikan untuk tadi yang pertama dikasih air terlebih dahulu, tips yang pertama. Yang kedua direndam ya, kemudian dijemur. Yang ketiga, yang keempat sampai 5 menit atau 10 menit. Nah, kemudian cara megangnya teman-teman, cara megangnya ini teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi pelan dulu teman-teman ya, pelan. Jadi ini masih jampi. Jadi seperti ini nanti teman-teman megangnya. Nah, ini udah ini teman-teman. Jadi udah mulai agak tenang teman-teman ya. Wow, ini masih ini teman-teman. Bentar. Nih, karena ini masih liar teman-temannya, masih liar, jadi harus hati-hati juga teman-teman ya. Jadi tenangkan. Tenang. Wow. Ini berarti masih kurang teman-teman ya. Ini udah duhur teman-teman. Oke, berarti saya tambah lagi waktunya teman-teman ya, karena azan dulu, break dulu teman-teman. Nah ini teman-teman ya, jadi udah selesai azan. Oke, kita cara menangkapnya langsung teman-teman ya, buat nanti ada azan lagi saya langsung nangkap teman-teman ya. Jadi nangkapnya gini teman-teman, jadi
langsung saja nangkapnya. Ini sebenarnya udah mulai tenang teman-temannya, jadi udah mulai tenang, cuman karena ini memang liar sekali teman-temannya, jadi masih baby juga, kemudian takut juga karena belum sama sekali dihandle sama manusia ya. Nah, ini terlihat tuh teman-teman, jadi matanya merem gini teman-teman ya, jadi berarti dia udah mulai tenang karena saya sekitar tadi lah 5 menit kurang 10 menit kurang sama saya tak tambahin lagi, dilanjutin lagi saya pengambilan gambarnya sampai dia tuh ya sampai kelelahan berenangnya teman-teman ya, jadi sampai seperti ini. Kemudian karena ini tenangnya teman-teman ya, jadi kalau misalnya dia galak ya seperti tadi yang sebelum dikasih air, jadi dia itu masih mangap-mangap teman-teman ya, mangap-mangap. Sekarang udah mulai tenang dengan cara dipegang tadi teman-temannya, jadi langsung seperti tadi saya karena mungkin tenangnya juga lebih dari perkiraan saya 5 menit 10 menit ternyata lebih juga ya, yang namanya belum pernah di handle sama manusia teman-teman, belum pernah ketemu dengan manusia, kita sebaiknya di seperti ini teman, dilus-lus teman-teman ya, jadi biawaknya dilus-lus seperti ini, jadi supaya dia tenang juga. Oh berarti ini bukan ancaman bagi biawaknya teman-teman, yang dilus-lus seperti ini ya kemudian. Nah ini sudah mulai tenang teman-teman ya, sudah mulai tenang. Baby biasanya memang wow sangat agresif sekali teman-temannya, masih baby kecepatan larinya juga luar biasa, kecepatan larinya beda dengan yang dewasa mungkin berat badannya udah naik ya, jadi kecepatannya ya agak lambat, tapi kalau masih baby badannya masih kecil ramping ya, kemudian kaki-kakinya masih kuat, jadi larinya sangat cepat sekali teman-temannya. Tadi juga sempat tadi hampir saya kegigit juga teman-temannya, jadi ini. Kemudian untuk motif sendiri teman-temannya, jadi biawaknya ini motifnya kalau masih baby ini masih mulus teman-temannya, dia masih mulus bentar nanti ini masih mulus ya, kemudian masih tak lus-lus kayak gini teman-teman, jadi supaya dia tuh tenang dulu teman-temannya, tenang, jadi nggak sampai balik kepalanya, jangan sampai kita kegigit teman-temannya. Nah gini itu ya teman-temannya triksnya bagaimana caranya untuk menenangkan biawak yang masih liar, apalagi ini masih baby teman-teman. Saya lepaskan lagi teman-temannya. Tuh. Ya. Jadi udah tenang banget di sana. Tenang sekali ya gitu. Tuh. Malah ketiduran. Gitu teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Tadi sekilas tips dan trik cara menenangkan biawak liar atau baru nangkap dari alam teman-teman ya. Jadi tadi simak terus video yang dari awal tadi, dicatat jangan lupa ketika kalian menemukan biawak liar seperti tadi ya, menenangkannya jangan lupa like, subscribe, komen yang bagus-bagus supaya channel saya bisa berkembang teman-teman ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OKTV.